La arda wahidum min ummati finnar. Aku tidak ridho satu daripada umatku bedening neraka. Tengah dapun Kanjeng Nabi. Pertanyaan lah. Bada orang sesetia sareng sampean selain Kanjeng Nabi. Bada serak abai secayang kesampian 24 jam sampai hari kiamat selain Kanjeng Nabi. Kancah pegek laki bineh ki bisa cerai. Kancah tidak menguntungkan pegek. Tapi Kanjeng Nabi bunten. Saya rasa setia 24 jam ila yaumil kiamah. Bada sing anu agi cilin pian jahil mun saren sopo. Si adu agi sampian sopo. Kancah. Napa boleh? Iki mun tak nyesat lagi, mun kancah nyesat lagi. Tak lebaya nih kah? Tapi Kanjeng Nabi bunten. Akhir Allah ada bu. Ya Jibril sampaikan kepada Muhammad. Itu surga haram dimasuki para umat sebelum umatnya Rasulullah masuk kada. Ane ke Kanjeng Nabi. Degume ston sampean sareng bule. Aten bule gak sa ki ancor, ki rosak. Ki tak bisa mecek de Kanjeng Nabi. Bagaimana cintanya orang-orang si asampung de Kanjeng Nabi? Orang-orang yang betul-betul mengikuti Kanjeng Nabi. Orang-orang yang setia kepada Kanjeng Nabi bahkan yang rela meninggalkan kehidupannya Pak, untuk Kanjeng Nabi. Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq secinta de Kanjeng Nabi. Beliau senang ekentare Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah sudah diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah. Akhirnya pergi dengan Sayyidina Abu Bakar dengan wajah yang berkaca-kaca, Pak. Nangis, Pak, Sayyidina Abu Bakar rasa. Kenapa? Tak gelem kehilangan Kanjeng Nabi. Tak gelem Kanjeng Nabi rasa susah. Kalau sampean sama saya nih kan nyusahi de Kanjeng nah. Mun Sayyidina Abu Bakar tak gelem nyusahi Kanjeng Nabi. Aneh kah, Pak? Koe jarak dua napa tombak aneka moso-moson Kanjeng Nabi neka ajeling dek Kanjeng jadak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nangis Pak setelah berkaca-kaca tangis. Anapa ajeling kecintaan Sayyidina Abu Bakar ke Rasulullah. Maraitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat orang yang cinta satu sama lain melainkan para sahabat dek Kanjeng Nabi Muhammad. Aneka orang-orang yang cemak dek Kanjeng Nabi, orang-orang yang betul menjaga iman dan cinta untuk Kanjeng Nabi. Aneka renungan Pak dek remes sampean sareng bu napa ning pleman dari majelis kanto sampean sareng bule pak gun napa bunten neka renungan neka. Napa iman sampean cintan sampean dek Kanjeng Nabi sareng bula neka bertambah atau tidak neka tergantung pian sareng bula. Mun sampean gunggu cinta mun sampean gunggu iman dek Kanjeng Nabi sekuni benyak setidaknya menjaga sunnah sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabba wa man ahabbani kana ma'i fil jannah.